Pemirsa, sebuah agen gas LPG dan distributor briket batubara di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Saat kejadian, sempat terjadi ledakan besar membuat panik warga dan pengendara yang melintas. Ledakan besar terjadi membuat sebuah agen gas LPG dan distributor briket batubara di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar Jumat pagi. Ledakan juga membuat pengendara yang melintas dan warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi meminta warga yang berkerumun menjauhi lokasi lantaran berbahaya. Kebakaran dipicu akibat adanya kebocoran pada tabung gas 50 kg. Saat kepulan gas sudah menyebar, salah satu karyawan berinisiatif untuk mematikan lampu. Namun hal ini rupanya menjadi awal munculnya percikan api hingga menyebar ke seluruh bawah gudang dan membakar ratusan tabung gas. Akibatnya, satu karyawan terluka ringan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan hingga akhirnya pemadaman dilakukan menggunakan foam atau busa. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Biasanya ada kebocoran gas di tabung gas 50 kilo. Bau sudah menyengat. Nah, ada satu titik masih lampu masih menyala. Si karyawan berusaha mematikan lampu. Ternyata itu merupakan pemicu dari penyalaan atau ledakan di gas itu. 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Kebakaran juga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Kalimalang menuju TPU Pondok Kelapa maupun sebaliknya harus dialihkan sementara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.